cari back baru untuk tambahan pertahanan, karena emang pertahanan yang benar-benar hancur banget. Kita butuh back kiri atau back sayap kiri yang bisa menambah tembok pertahanannya lebih tebal lagi. Di sini kita ada calon kandidat, itu ada George Bello sama Arthur Jagre untuk back kiri. Kalau untuk back kanan, sayap kanan itu ada Kijana Hoover. Ada lagi untuk center back Tanguy Nianju. Cuma karena kita di kirinya nggak ada cadangan ya, kita beli si George Bello dulu aja. Kita beli, kita negosiasi aja. Kita coba apakah bisa dengan menegosiasi dari harga pasarnya dari Dortmund loh. Ini kita udah ada siapa sih yang dari Dortmund itu? Oke, transfernya tawar 11 juta. Oke, tambah klausul 15. Coba mau nggak lah dia? Langsung deal. Oke. Kayaknya ini ability-nya berapa ya, di bawah 70 atau 65 kali ya. Coba negosiasi untuk gajinya. Tadi aja si Musil 14 juta. Harga 11 juta. 13 juta, 14 juta euro. Dia minta krusial. Boleh, gak apa-apa, langsung krusial. Accept. Biasanya nggak bisa ditawar. Kontrak langsung 5 tahun pasti nih. Oh enggak, kita yang menentukan. Langsung 5 tahun aja, mumpung masih muda ini. Oke. Tanpa release clause. Oke. Oh, dia minta 12 juta. Kita tolak dong. Duit habis cuk, habis lah. Oh walah, mahal banget dia. Udah gitu kalau clean sheet dia minta bonus. Aduh, kita tolak. Gajinya boleh lah segini, tapi untuk bonusnya kita kasih 10.000 aja kali ya. 10.000 lah, nggak apa-apa, jauhin aja. Tawar 100 aja bonus masuk nya dia, 100 aja lah. Mau dong, pasti dong. Duit udah habis loh, ini loh. Ya ampun, ngotot banget. Oke, kalau gitu 125. 125. Tengah tuh, pertengahannya tuh. Harusnya mau. Kalau nggak mau, benar-benar. Oke, sip. Gitu dong. Kayak punya back baru. Ini Dortmund 1 apa Dortmund 2 ya? Gak apa-apa. Benar-benar gambling, ay.
Oke. Dipinjamkan Wimpan Marsenil ke rival ke Ajin Gen. Tapi 1 tahun terlalu lama, kita dinegosiasi aja lah, jangan terlalu lama, setengah musim aja. Kita butuh soalnya. Setengah musim tanpa kiper cadangan, nggak apa-apa lah, kayaknya bisa lah. Bisa lah, bisa, bisa. Kok makin nawarnya kebangetan, coba maksa lagi 2 tahun. Waduh, keenakan dia. Bentar lah. Kalau 2 tahun 20% aja. Oke, enggak apa-apa lah. 70-30. Udah kayak kebuang nih anak buangan. Yang apa-apa.